Hiser, balik lagi sama gue Astrid House Magang di channel Velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di Hiser Wheel. Kali ini gue lagi nemenin pemenang giveaway 2 set velg HSR Wheel yang di YouTube kemarin ya. Ini salah satu yang ngeklaimnya. Jadi masih ada 1 set velg yang belum ngeklaim, nanti akan kita kasih nanti akan kita challenge lagi deh kalian, kita kasih apaan gitu ya buat si giveaway-nya ini. Kan kalau kemarin cuman posting tercepat sama yang komennya paling sering, ya kan? Nah ini langsung aja kita datengin, dia pakai Mitsubishi Galan, nih Galan apa ya? Gak tau ya, nanti kita coba tanya aja ya. Yuk. Halo Mas, nih mau nih mic-nya, oke. Kita sambil ngobrol sebentar nih ya. Ini kalau boleh tahu, nih Galannya Galan apa nih? Galan lele ya orang nyebutnya, tahun 95. V6 ya. Oh. Ini sekarang lagi fitting velg nih ya? Iya, sama Mbak Astrid tadi disuruh pilih apa? Suruh pasang 4 jenis. Tadi tuh pas gue datang ya, dia cuma milih itu doang tuh. Yaoshi, apa namanya? Yaoshi nih kalau nggak salah nih ya. Nih, cuman ini doang. Udah itu aja pasang. Gue datang kan. Apa-apaan nih masa milik velg begini nih, gue bilang gitu kan. Pasangin semuanya gue bilang gitu. Akhirnya nih sekarang lagi dipasangin ada 4 nih. Ada Yaoshi, ada Diamond, sama itu di depan sini ada Amarasi, yang di belakang ada Hyura. Kita biarkan dia bingung sekarang. Iya. Tadi katanya sudah bikin bingung. Katanya tadi udah ngomong ke istri juga. Ini kan istrinya yang komen ya. Untuk di YouTube ini ternyata istrinya yang komen, dan alhamdulillah emang rezekinya pas bagus sekali, jadi dapat nih velgnya. Milihnya yang mana tuh tadi? Istri sama mertua tadi bilangnya milihnya yang mana? Istri sama mertua akhirnya milih yang ini, jadi saya ngikut aja. Gitu. Padahal tadi pengennya yang depan. Iya, ya sama-sama keren sih ya. Gak ada yang jelek gitu, gak ada yang salah, ini mah bener semua gitu. Tadi ada plus minusnya dia bilang. Sebenarnya kalau yang belakang kelihatannya lebih kecil ringnya jadinya. Seperti lebih kecil. Iya. Kayak bintangnya di dalam bukan di luar ya, gitu. Iya. Karena ya karena dia memang palang model palang ini nggak sampai ujung ya. Mm-hmm. Sedangkan kalau yang Yoshi ini kan benar-benar sampai ujung tuh palangnya. Terus kalau yang Amarasi kurang suka sama warnanya. Terus modelnya juga terlalu rame, terlalu padat gitu kan. Jadi gimana nih? Kita kasih waktu dulu untuk mikir, oke? Okay? Nanti kita balik lagi. Jadi 16, 17, naik. Sebenarnya kan bagusnya Galan ini 17 ya? 17, bener. Bener, 17. Ya, kalau enggak gini, hari ini kan pakai rim 15. Hah. Ya, nanti sore balik lagi. Tukar tambah. Bener gak? Bisa. Eh, sebenarnya kan dia boleh milih dari ring 14 sampai ring 18. Iya, bener. Ya, kalau emang mau, ya naik ring. Tapi ya, kita kan gak nyediain bannya nih. Nah. Karena kan giveaway-nya cuma giveaway velg doang ya. Iya. Jadi bannya kan jadi om yang bawa sendiri ya? Iya, bannya paling bawa sendiri. Udah lah, bungkus. Omnya dikomporin. Iya, bingung jadinya gimana nih? Mau yang belakang apa yang depan nih? Udah, belakang aja. Belakang aja, ya. Fix nih ya? Ya. Yakin? Yakin. Ntar sore balik lagi. Oke, jadi tetap fixnya yang Diamond. Dia ring 15, lebarnya 7, offsetnya 42. Tapi memang bagus ya. Maksudnya ini kan mobilnya udah settingan racing. Ditambah lagi velgnya juga modelnya velg racing gitu kan. Cuma nanti yang bakal disayangin itu di bagian depan. Nanti kelihatannya rada bolong aja gitu, rada sepi. Tadi lagi diracunin lagi. Mau pasang cover kaliper nggak gitu.
aduh udah enggak katanya gitu. Ya udah deh, kita tunggu beres diganti dulu, nanti kita lihat tampilannya ya. Ini dia. Jadi ternyata fixnya pakai yang HSR Diamond ini ya, di ring 15, lebarnya itu 7, offsetnya 42. Ini masih pakai ban bawaannya, jadi si masnya bilang tadi mau pakai ban bawaannya dia, jadi dia ngambilnya yang di ring 15. Meskipun sebenarnya kalau dipakein di ring 17 nih bakalnya ganteng banget sih, cakep banget gitu ya. Ganteng lah ya, jadi beda banget gitu. Langsung aja kita panggil si masnya nih, gimana pendapatnya setelah mobilnya diganti, Mas. Oke. Maaf. Ya. Gimana nih tanggapannya setelah diganti nih sekarang? Puas banget sih ketika udah diganti semuanya. Dibanding keren yang tadi emang. Gimana jadinya? Kan tadi yang hitam tuh pilihannya. Iya, ternyata iya. Mertua, istri milihnya yang ini. Lebih nurut mertua dan istri lah ya ini judulnya. Tapi keren kok, ini keren banget. Ya oke deh, semoga awet ya. Dan sekali lagi ini masnya yang menang giveaway di YouTube ya. Jadi istrinya nih yang komen dan nih masnya yang ngambil. Jadi kita masih punya satu set velg lagi ya, yang belum keklaim. Nanti akan kita giveaway-in lagi buat kalian semuanya. Ditunggu aja videonya, oke? Okay? Mas, terima kasih. Dan kalau misalnya ya kalau misalnya ada kenapa-napa bisa langsung dibawa aja langsung ke toko okay. Kita. Kita kasih free maintenance, balancing, tambal ban sama apa satu lagi? Nitrogen. Oke. Okay. Itu free banget. Semuanya dibawa aja langsung. Ini kan misalnya lagi di Bogor atau misalnya lagi main ke Jakarta, itu juga bisa di toko kita yang di Jakarta. For free juga. Iya, misalnya lagi ke Bandung juga nih. Itu juga for free. Tinggal datang aja. Nih, mau balancing dong misalnya gitu atau mau isi angin dong atau mau tambal ban dong, itu for free semuanya. Keren banget. Terima kasih Mas sekali lagi, semoga awet. Makasih udah percaya sama HSR Wheel. Makasih juga udah ikutan giveaway kita ya. Iya. Oke. Sekian dulu video kali ini. Gua Astrid Tosmaga undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa ingat velg, ingat HSR.